Ini ada 1, 2, 3. Hey, go. Yes. Danny dan Duduki loncat duluan. Dan ada juga di sebelah kanan ini. Woi, laju-laju ini. Dan di sana laju. Kita sudah satu sama race yang terakhir, race yang ke-9. Di mana di sana ada saudara Vital dari KKBM Malinau, ada Yoko Haryanto sahabat Pak Dapa, ada Darmansyah dari Monster dari motor, ada Ridwan atau Wawan, ya, masuk di lap, ada Rico M dari DJ, ada kedua dari Najwa, Sarmaja di sana, ya, si Raja Malaka. Kita lihat dari CPKBM Malinau. Kita lihat lor, ini seru ya. Jembatan ini ada siapa nih yang pertama ini? Mana suaranya? Woi, memasuki. Woi, nampaknya si Raja Mahakam. Raja Mahakam lor, memimpin di lap pertama. Ini. Ada Yoko yang tadi meleset duluan dan kita lihat di sana Denny Karnaja juga agak jauh di posisi kelima. Oh, ada saudara kita datang. Apa yang terjadi? Kata kipas nampaknya kita kasih hapus. Dan Denny sudah masuk putaran lor. Dan kita lihat yang kedua. Partisipasi. Ya, sudah masuk. Dan ketiga dan keempat di urutan pertama. Ya, dari inilah dia si Raja Mahakam masih memimpin. Masih memimpin di urutan pertama. Denny, kita lihat dia Bapak Ibu. Ya, di posisi ketiga dan kedua di sana kita lihat bersama ada Rico dari DJ Team di posisi kedua. Rico di sana dibayang-bayangi oleh Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu dari enam peserta yang baru tadi terlihat tinggal 4 perahu saja. Jangan ya, merebut hingga tiket ke babak selanjutnya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Loh. Ya. Putaran berapa? Dua. Dua. Ini Denny masih memimpin di urutan pertama lor. Laju banget deh. Balap. Hai, laju banget deh. Dia masih memimpin lor di lap kedua masih memimpin ya. Ini ada juga yang kedua dan ada ketiga. Dia ya masih menduduki posisi pertama dari Denny Najwa. Kita lihat dia bersama Bapak Ibu. Kita lihat ada satu lap lagi. Satu lap lagi. Ini sangat jauh nih. Jarak putaran. Woi, sudah yang kedua. Yang ketiga sudah masuk ke lap dan keempat. Dan kita menuju lihat terakhir, ini yang masih kedua. Bapak Ibu, race yang terakhir. Kita lihat. Ini kita masih menduduki urutan pertama. Denny di sana nampaknya masih memimpin. Ya. Yoko. Yoko di sana membayang-bayangi Denny. Apakah Denny yang membayang-bayangi Yoko? Woi, dia sampai lihat ke belakang lor. Woi, hampir kena lor. Ini baru seru ini. Ini yang kita harapkan lomba ini seru sekali.
dari acara. Nah, mesinnya kayaknya bermasalah. Nih, mesinnya masuk hilap ketiga. Laju banget nih, hampir-hampir. Ini baru seru ini, tikungan tajam ini Denny. Denny memimpin lor, memimpin sekarang. Ini pertarungan sengit iki. Urutan pertama lor, Denny lagi lor. Laju banget . Dan diambil alih lagi urutan pertama Denny. Ini Denny ya, urutan pertama. Dia terlalu tengok-tengok belakang, enggak usah tengok-tengok belakang, langsung aja gas, tancap gas. Enggak usah tengok belakang, tancap gas. Pati lap ketiga. Cepat-cepat Denny. Cepat. Laju. Ini persaingan berat ini. Persaingan berat, hampir kena lagi. Laju. Finish lor, mau finish nih, makanya laju-laju. Kita lihat bersama di sana siapa lagi yang masuk di lap terakhir nih. Ini kita lihat ya lor. Adi star menuju tikungan pertama. Star masih menduduki urutan pertama. Ini pol, kaspol lor. Ini gaspol. Nah, dan gaspol. Kuy, sampai Denny di urutan pertama lor. Gaspol agak jauh. Ini hampir sama nih. Cepat yang belakang, cepat. Dan Yoko di urutan kedua. Dan kita lihat yang ketiga. Ini Predator ketiga dan keempat. Dan kita lihat ini yang menduduki pertama, juara pertama dari kelas 3 meter ya, dari Denny Tarnaja yang dari Sungai Mahakam Miller, yang untuk memeriahkan HUT Kabupaten Malino yang ke-24 tahun di Roket 10. Jadi ini sangat meriah lor acaranya lor.